TV One yang dirahmati Allah kembali lagi bersama kami di rumah Mama. Mama Dede. Baik, silakan siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan, Berdiri, Bu. ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ampi dari Majelis Taklim Salsabila, Medlen Menteng. Kalau lima ada, apa nanti yang saya tanyakan, Mah? Uh, bagaimana sih uh, kalau kita kadang-kadang suka diajak teman, padahal kita mau berangkat ngaji atau apa gitu, melakukan ibadah yang lainnya? Gimana sih caranya untuk menolak secara halus, gitu, Mah? Terima kasih, assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini wajib hukumnya punya pendirian, jangan terombang ambing, terbawa arus orang yang ngakaruan. Saya di agenda harus ngaji jam sekian, jam sekian di sini. Walaupun ada sesuatu yang mengajak dan lebih menguntungkan, misalnya diajak makan-makan. Ya kalau ikut ke mall dibeliin baju misalnya oh. kan nah. menguntungkan ampi. Iya. Tapi karena saya mengaji, saya harus ngaji. Maaf, saya harus ngaji. Jadi wajib punya pendirian, jangan mancer mencerai. Karena yang namanya iman itu harus mantap dalam dada kita. Harus istiqomah. Innalladziina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu haupun 'alaihim walahum yahzanun alaqab ayat 13. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah istiqomah dengan imannya mantap dalam dada kaman salam Nggak terbawa arus oleh godaan setan yang terkutuk. Maka Allah mengatakan jangan takut, jangan khawatir aku bersama dengan kalian. Jadi kalau kita tahu kan yang namanya mama tidak melarang ampi pergi ke mall. Tidak melarang jalan-jalan sama teman. Cuman ke mallnya jangan waktunya ngaji. Waktunya ngaji, ngaji, kaumanya banyak waktu. Begitu ampi. <laughs> Jadi harus mantapkan hati kita dengan keistiqomahan. Ada juga nih kisah dari uh, apa orang yang kudu kenal nih. Dia waktu itu berjanji wah duitnya mau dipakai buat setoran haji. Hmm. Setoran haji nih. Mm -mm. Dia juga bisnis nih, bisnis hmm. konveksi. Wah, lagi musim nih. kayaknya kalau dipakai buat tambah modal bakal untungnya lebih gede lagi. Nah, nih. itu dia setan menggoda manusia. Makanya Rasul mengatakan ta'ajjalu il haj hadakum la di Segera tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Makanya kalau duitnya udah ada jangan pakai rencana yang lain, rencana awal berangkat haji. Nah, aja lu, segera. Kenapa? Itu dia setan ngegoda. Bener Coba mah. kalau dibikin lagi usaha ditambahin lagi modal. Akhirnya ditambahin modal mah. Hancur. Hmm. <laughs> Kenapa nggak barokah? Iya. Ibu. Makanya kita berpikir rezeki dari Allah diberikannya milik Allah hanya kita diberikan amanat oleh Allah. Jadi caranya begitu dapat rezeki langsung pakai di rencana awal kita. Jangan pakai nungguin ntar setan datang menggoda. Masya Allah. Ya. Baik kalau begitu berarti harus disiplin dan tegas sama diri sendiri ya Maya. Ya. Harus. Nah. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Silahkan, Bu. Iya, berdiri. Akan berdiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dari Majelis Taklim Sasa Bila Metland Menteng. Oke, Rika. Oh ya, Ma. Ada apa, Rika? Oh, bacaan puisi apa, Bu? Saya mau Ini kan anak saya masih kecil. Kenapa sih selalu kalau disuruh sholat selalu bilang jenuh, sedangkan saya sudah mengajarkan dia Saya tanya, usia berapa anak saya masih kecil, Rika? SD. Kelas berapa? SD kan 6 tahun. Iya. Uh, kelas 5 Udah gede atuh Kadang terkadang kalau saya suruh sholat dia merasa jenuh. Bilangnya gimana? Ah, Bos, nah capek gitu atau gimana? Bilangnya apa yang dikatakannya? Uh, sebentar ya ma, oh. gitu. Sebentar. Ayo kita sholat sebentar ya ma. Nunda-nunda gitu. Saya tanya sama Rika apakah anak anda dimasukkan ke madrasah? Uh, sudah. Bukan sudah. Apakah anak anda sekolah di madrasah selain SD? Sekolah. Terus madrasah. sampai sekarang masih sekolah? Gua oh, sudah selesai. Kan cuma empat tahun. Ini yang salah. Punten ya, punten. Siapapun anda yang namanya belajar minal mahdi ilallah di dari buayan sampai lubang lahat. Tidak ada madrasah selesai Rika. Jadi begini, saran saya siapapun anda. Ini kesalahan kita obat Islam. Kebanyakan umat Islam pendapatnya maaf jangan marah kayak Rika. Udah tamat tuh di madrasah cuma nah, 4 tahun. Enggak. Dianggap sudah cukup ya, Bang. Yang namanya belajar minal mahdi ilalah di kapanpun pun SD, SMP, SMA sampai emak-emak aja kita, nenek-nenek juga masih belajar. di ya, Ma. situ yang namanya kita belajar sangat salah, sangat sangat salah. Kalau Anda mengatakan udah hatam sampai 4 tahun Bagaimana masa anak-anak belajar agama? SMP, menjelang dewasa, udah dewasa, udah tua nggak belajar agama, kan bisa hilang ilmu yang ada, hanya dasarnya sedikit. Sementara yang namanya ilmu, illa kolil kata Allah, hanya sedikit yang dimiliki oleh manusia. Sedikit aja, cuma sedikit banget. Artinya sekali lagi salah pendapat yang mengatakan anak belajar cuma 4 tahun untuk agama. Enggak seumur hidup. Belajar, belajar, dan belajar kita ini wajib belajar agama karena kita orang yang beragama. Kesalahan kita ini SD 4 tahun cuma belajar agama. Kelas 5, kelas 6 nggak belajar agama lagi. Bagaimana makin benar anak kita makin nggak karuanan. Ya SD ini lingkupnya kecil. SMP mungkin luas. SMA mungkin luas. Apalagi kuliah temannya dari luar Jawa, dari luar kota dan seterusnya mungkin banyak. Pergaulan mungkin banyak, makanya kalau tidak ada dasar agama yang benar, anak akan tergerus dengan lingkungan hati-hati. Ini yang merusak, jangan Anda anggap gampang. Makanya, saya aneh, udah hatam 4 tahun, aneh buat saya. Berarti artinya bukan sekolahnya dua, ya, Maya. Artinya ada tambahan pelajaran agama lagi lah, gitu ya, Maya. betul. Kalau zaman Mamah dulu di SD sekolah, di madrasah sekolah, sekarang banyak yang sekolah IT, IT di sekolah pelajaran agama langsung sekaligus. Sekolah makan siang di sekolah Semayang lohor di sekolah Semayang saya di sekolah Baru pulang setengah lima Itu yang lebih bermakna Anak didik, didik di sekolahan sekali didik agama oleh guru-guru mereka Kita tinggal mensupport Bagaimana sekolah di sekolah-sekolah mereka ini ya. Jadi ibu punya kewajiban Wa'amur ahlakabi sholati tobir alaiha Perintahkan anak keluarga kalian untuk sholat Dan sabar mengajak sholat Kenapa sabar? Bu Kalau ngajakin ke mall gampang lah susah Gampang. Jalan-jalan mengajakin jalan-jalan gampang susah. Gampang. Ngajakin makan-makan gampang susah. Gampang. Ngajakin sholat. Makanya Rasul mengajarkan sebagai seorang muslim. Anak lima tahun, tujuh tahun suruh sholat. Sepuluh tahun suruh harus dipukul saking wajib-wajibnya sholat. Sekali lagi saya sarankan siapapun anda yang punya anak yuk ajarkan agama kepada anak kita jangan ada putusnya sampai datang kematian kewajiban kita tanggung jawab kita kalau kita mengatakan wala hatam cuma empat tahun maka kalau anak masuk neraka kita pun terbawakan tidak maksimal menjadi anak-anak kita hu -an -um oke okay, ibu bagaimana ada niatan untuk menambah lagi jam belajar agamanya kepada anak yang sudah lulus empat tahun sudah, ya. Assalamualaikum ya, sudah warahmatullahi ya, ya. wabarakatuh. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. lanjut, atau begini nih, teman-teman ngaji Anda: gabung, panggil guru ngaji, ustadz-ustadz, ya, ya. panggil ke rumah tuh lima Cuma. orang. Enam orang gabung, panggil mereka itu akan lebih intensif lagi belajar ya, ya. agama. Oke, okay? oke, okay. rika, rika masya Allah. Karena terima kasih ya Bu Rika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tentunya dari waktu kita masih kecil aja belajar ikro ya mah lanjut Al-Quran. Setelah kita udah remaja dewasa aja ada tahsin, tafsir, lalu juga ada ilmu fikih banyak banget ya mas. Sebenarnya ilmu agama yang harus dipelajari. Ma. Wajib semua harus dipelajari oleh kita. Dan itu seumur hidup kita wajib belajar. Masya Allah baiklah sampai kita ibaratnya belum hati. pernah merasa cukup gitu ya. Gitu Iyalah ya. makanya orang yang punya ilmu ada tiga kelas. Yang pertama orang yang punya ilmu sedepak dia merasa hebat, weh gue gitu paling hebat Masalah. paling pinter. Kalau ngomong orang lain salah 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 bid'ah haram, masya allah kafir kamu, gue paling hebat. Masuk yang kelas dua, ada orang punya ilmu sudah dua jengkal dua depak. Orang ini kayak padi, makin berisi makin merunduk. Ya allah malu amat punya ilmu cuma segini, apa yang disombongkan? Yang ketiga kalau orang punya ilmu tiga depak satu dua tiga dia merasa begitu kecilnya saya tidak punya ilmu apapun seperti sebutir pasir di padang pasir setetes air hujan dari hujan yang sangat lebat seperti air yang nempel di telunjuk kita ketika mencelupkannya ke dalam lautan samudera, masya Allah sangat tidak berguna makanya nyari ilmu terus jangan hanya empat tahun salah kali. <laughs> ada tambahan lagi nanti Bu ya? Oke, okay. Zara ya. Baik, kalau begitu, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Ya, ibu-ibu yang masih mau nanya sama Mama Dede, boleh banget. Tapi kita jeda dulu sejenak, karena ada yang mau lewat dulu nih. Tetap bersama kami, jamaah di rumah Mama, Mama Dede.